Hai moms, welcome to Fairy Baby YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Halo moms, kali ini kita mau nge-review Spectra Dual Compact Premium Electric Hospital Grade Breast Pump ya moms. Breast pump ini merupakan versi kecil dan ekonomis dari Spectra Dual S. Spectra Dual Compact tidak termasuk dalam kategori pompa ASI besar maupun kecil karena merupakan line up baru dari Spectra. Nah, di sini sudah terdapat 2 botol, 2 selang dan 2 corong yang size-nya S ya, Mams. 1 tuas manual, 1 kabel dan kepala adaptornya, dan mesinnya ya moms. Nah moms, untuk cara pemasangannya, pasang valve-nya pada bagian bawah sini, lalu pasang diafragmanya di bagian belakangnya. Lalu sambungkan selang. Lalu pasang ke botol seperti ini. Setelah itu sambungkan selang pada bagian mesin. Jika sudah terpasang seperti ini, lalu nyalakan ya moms. Untuk tombol on off nya dia ada berada di belakang mesinnya. Jika sudah seperti ini, tinggal diatur saja untuk kanan dan kirinya. Dan yang bagian sini untuk sebelah kanannya bisa diatur untuk metode pemijatannya sampai level 5. Dan untuk sebelah kirinya, bisa juga diatur. Untuk lambang seperti ini, dia metodenya pemijatan. Dan untuk memindahkannya ke pompa, tekan tombol yang berada di tengah, lalu dia akan berubah seperti ini. Untuk levelnya, dia juga bisa ditambah sampai level 12. Dan untuk sebelah kirinya juga sama ya moms. Dan untuk kelebihan Spectra Dual Compact ini, metode pompa atau pemijatannya kanan dan kiri dia bisa berbeda. Jadi kalau misalkan moms yang mau sebelah kiri level 6 dan kanannya level 10, itu bisa ya moms. Jika moms sudah selesai pompa, jangan lupa turunkan level-level pemompaan dan pemijatannya ke level awal ya moms. Karena pompa ini menyimpan memori terakhir moms memompa. Untuk cara pemasangan manualnya seperti ini ya moms. Seperti ini jadinya. Dan jangan lupa untuk tonton video kita lainnya.